Pemirsa, seorang nenek di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berusia 110 tahun. Di bulan Ramadan ini, ia berbagi rahasia umur panjangnya. Apa itu? Ini dia liputan selengkapnya. Wak Kawa, seorang nenek di Kelurahan Wabororo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ini berusia lebih dari 100 tahun. Meski demikian, Wak Kawa masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Sehari-hari, nenek Kawa masih menunaikan sholat lima waktu meski melakukannya dalam posisi duduk. Selain sholat lima waktu, nenek Kawa juga melakukan beberapa sholat sunnah lainnya, seperti sholat duha, terawih, dan tahajud. Usai sholat, biasanya nenek Kawa langsung mengaji. Walau sudah terbata-bata melafalkan ayat Al-Quran, namun